pemilik warung yang masih muda nih itu. Aduh, gadis. Masih gadis katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di Kampung Siluman yang terletak di wilayah Kecamatan Purwaharja, Banjarpatroman, Jawa Barat. Saat ini saya tepatnya berada di Pasar Siluman sambil menikmati pemandangan indah, dan tidak lupa juga di sini saya bersama Kang Panio dan teman-teman untuk menikmati secangkir kopi hangat di wilayah Kampung Siluman ini. Pemandangan di sini cukup lumayan sejuk ya teman-teman. Coba lihat pemandangan di atasannya di Bukit Siluman Baru yang memang menurut saya sangat mempesona ya. Sehingga siapapun yang datang ke kampung ini dijamin betah ya teman-teman. Terlebih dengan suasananya yang cukup enak dipandang dan sangat-sangat indah. Pasar Siluman ya, cuma sekarang hanya satu kios atau satu warung yang buka miliknya si Neng Gelis. Waduh, lagi makan kacang. Waduh, nikmat benar nih teman-teman. Dan wah, sungguh seger ya. Satu kenikmatan yang tidak ada lain. Ngopi pagi di bar ini hasil pertanian masyarakat sini. Oh gitu. Ya. Oh iya teman-teman, jagung dan kacang rebus ini merupakan hasil dari pada pertanian ya, Kang Panio. Pertanian yang ada di sini. Oke, kita ngobrol lagi. Nah, teman-teman, pemandangan di sini juga sambil santai, sambil ini juga. Terlebih di sini pemilik warung yang masih muda nih itu. Aduh, gadis. Masih gadis katanya. Dan tentunya menambah daya indah untuk di Pasar Siluman ini. Kang Wahyu. Nah ini Kang Wahyu. Dia juga merupakan seorang YouTuber. YouTuber konten misteri. Teman-teman di sini juga memang sangat sejuk sih teman-teman ya, karena memang alamnya masih sangat asri dan betul-betul seger.
Oke, baik ya teman-teman, saya akan melanjutkan kembali ngopi bareng di Pasar Siluman. Nah, itu ada tim BPBD yang sedang mencari pencarian orang hilang yang berada di Kampung Siluman ini. Mereka menuju ke wilayah dekat jembatan atau sebelah timur Keramat Pulau Majeti. Baik ya teman-teman, sampai di sini dulu, saya akan melanjutkan kembali perjalanan untuk mengikuti dari tim BPBD. Terima kasih kepada teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video dari Mugi Kreator. Yuk, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.